Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihinasta'in ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adam naf'ah fi ulumi fi darini amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ma min ahlil kitab. Yang itu ya sekarang ya. Ya. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautihi. Wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida. Fa bizulmin minal ladzina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillah katsira. Wa akhzihimur riba wa qadnuhu anhu wa akrihim amwalan nasi bil batili wa a'tadna lil kafirina minhum azaban alima. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilayka وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا. إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسولا قد قصصناهم عليك من قبل ورسولا لم نقصص dalam naqsushum alaika. Wa kallamallahu Musa taklima. Sallallahu alaihi. Wa in ma dan tidak. Jadi in maknanya ma tidak. Min ahlil kitabi daripada ahli kitab, tidak ada daripada ahli kitab ahadun seorang pun, illa kecuali la yu'minan nabihi, kecuali sungguh dia beriman bihi dengannya, bi Isa dengan Nabi Isa, qobla mautihi sebelum matinya. Jadi ahli kitab tuh dia bakal beriman sebelum matinya dia. Sebelum dia mati, ahli kitab dia bakal mau beriman sebelum matinya. Jadi dikit lagi mati. Iya. Belum mati belum. Lagi sakarat. Lagi ihtidor. Ahli kitab ail kitabi sebelum matinya, ail kitabi ahli kitab, hina yu'ayinu malaikatal mauti, ketika dia melihat akan malaikat maut. Jadi ketika ihtidor, ketika dia lihat malaikat maut, ketika dia lihat malaikat maut, dia baru pengen beriman.
tu kata Al-Quran wa im min ahlil kitabi, tidak ada, ini balaghah ini ya, daripada ahli kitab ya, ini kuat sekali, artinya semua rata kecuali dia akan beriman sebelum matinya nanti. Itu orang Kristen ya, orang Yahudi itu begitu bakalan. Namun fala yanfa'uhu imanuhu, namun tidak manfaat oleh imannya kepadanya. Ya Allah, saya pengen beriman dah. Saya mengaku Islam itu benar. Saya beriman. Saya ingin mengucapkan dua kalimat syahadah. Kalla, kalla. Enggak bisa. Sudah habis. Itu pendapat pertama, pendapat yang paling kuat berarti. Yang kedua, au qabla mauti Isa, atau sebelum mati Nabi Isa. Sebelum mati Nabi Isa, lamma yanzilu, ketika turun ia Nabi Isa, kurba saati, dikit lagi hari kiamat. Iya, kalau yang umurnya sampai ke sini. Jadi pendapat yang kuat yang pertama. Pendapat yang kuat adalah yang pertama tadi. Semua. Iya. Karena tadi bahasanya wa im min ahlil kitabi. Al-Qur'annya begitu, wa im min ahlil kitabi. Berarti apa? Masih hidup. Kalau ini kurba sa'a berarti apa? Ya. Enggak semuanya gitu. Ya. Kama waroda fi hadisin, sebagaimana telah datang keterangan dalam hadis. Ya, jadi pendapat pertama yang lebih dikuatkan oleh ulama. Kalau begini berarti beliau milihnya ya Imam Suyuti yang pertama nih. Jadi semua nanti orang Kristen, orang Yahudi, sebelum dia mati dia dikasih lihat kebenaran Islam, pengen masuk Islam tapi sudah enggak bisa. Bukan hanya orang Islam aja, orang kita, orang Islam yang kagak benar, umpama itu ya maksiat mulu ya, mukmin asi juga mau tobat. Ya Allah, aku mau tobat nih ya sekarang ya Allah. Ya. Dulu kemanain. Jadi jangan tunggu sakaratul maut, kita tobat dari sekarang. Selagi masih gagah, selagi masih banyak duit bisa nyumbang banyak, selagi badan sehat bisa ibadah kuat ya, selagi masih punya pangkat bisa bantu banyak ini. Jangan udah lemes semuanya, badan udah lemes baru pengen pengen bantu nggak bisa, susah, duit udah kagak banyak baru pengen bantu, apaan? Ya, jabatan udah dipecat, udah resign, bagaimana mau bantu? Jadi selagi masih kuat, bantu ya, kembali kita kepada Allah. Wa yaumal qiyamati yakunu Isa alaihi salam syahida, dan pada hari kiamat ada Nabi Isa alaihi salam ya syahida, menyaksikan. Ya, jadi nanti pada hari kiamat Nabi Isa akan menyaksikan bima fa'aluhu, dengan apa yang sudah mereka lakukan akan dia. Lama bu Isa ilaihim, tatkala diutus Nabi Isa kepada mereka. Nanti Nabi Isa turun. Fabi zulmin ay bisabibi zulmin, maka dengan zalim, artinya dengan sebab kezaliman, minal ladzina hadu humul yahudu, daripada orang-orang Yahudi, mereka adalah orang Yahudi,
dengan sebab kezaliman orang-orang Yahudi, haramna, maka kami haramkan alaihim atas mereka thayyibatin, makanan-makanan yang baik-baik, ahalat yang dihalalkan lahum kepada mereka. Tadi dihalalin jadi diharamin. Itu dengan sebab zalimnya mereka. Iyallati fi qaulihi ta'ala haramna kullazi zufurin al-ayata. Yaitulah yang ada pada firman Allah Ta'ala, kami telah haramkan setiap yang ya berkuku al-ayah. Tadinya halal menjadi haram. Wa bisaddihim annasa, dan dengan sebabnya. Jadi pertama, yang kedua dengan ya kami haramkan ya yang tadinya dihalalin, yang kedua dengan sebab saddihim, mencegah mereka annasa akan manusia an sabilillah, dari jalan Allah. Jadi mereka mencegah orang-orang dari jalan Allah. Dinihi saddan, agamanya semata-mata mencegah. Kasiron, banyak. Sama juga mencegah begini, lu ngaji sama siapa, sama dia, ya. Lu enggak pengajian masjid, bawaannya lain. Padahal sama-sama kunut. Padahal sama-sama kunut. Ini satu lakuan, yang satu kata laku. Itu hasad namanya, ya. Bukan bawaannya lain, sama endenya ini hasad. Itu jangan sampai kita ya mencegah orang untuk ya beramal baik, apalagi ngaji, jangan begitu. Yang ada kita anjurin, kita ajak saudara-saudara, teman-teman untuk ngaji. Kedua, yang ketiga, wa akhzihimur riba, dan sebab ya mereka mengambil riba, makan riba. Waqad nuhu anhu, yang sungguh mereka telah dilarang darinya, fit Taurat, di dalam Taurat dilarang, dalam Taurat ya dilarang, dalam Taurat dia makan juga, akhirnya apa, diharamin yang tadinya dihalalin. Kan sedih tuh, tadinya halal jadi haram gara-gara perbuatan kita. Sedih kita pasti tuh kalau kita jatuh sama kita. Nah, kemudian wa aklihim amwalan nasi bil batin, dan sebab ya makan mereka akan harta orang-orang bil batin, dengan secara batil. Ya. Makan harta orang dengan secara batil. Dengan apa? Birrisya fil ukmi, dengan ya, dengan apa? Risya. Sogok fil ukmi, dalam hukum pengadilan. Aturan halal jadi haram, aturan haram jadi halal. Dibagi duit. Tadinya haram alom. Cadel, alom, ditambahin lagi duitnya, halal. Astagfirullahaladzim. Ya. Dan ada lagi orang kagak salah disuruh ngaku salah, disetrum, itu ada tuh, ya. Videonya ada tuh. Ya Allah, disetrum supaya ngaku dia yang melakukan, padahal bukan dia. Disetrum supaya apa? Ngaku, walaupun bohong-bohong ngakunya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Udah kaya begitu. Jadi Allah marah banget tuh, sampai dihukum yang tadinya
ayat halal jadi haram. Wa a'tadna lil kafirina minhum adzaban alima, dan kami siapkan untuk orang-orang kafir daripada mereka akan siksaan yang pedih. Disiapin siksaan yang pedih. Bahasanya disiapin ya, kami siapkan. Kalau mau tidur disiapin tempat tidur enaknya. Saya siapin dulu buat tempat buat tidurnya. Ini bukan disiapin azabnya. Nauzubillah. Ya. Jadi dengan sebab zalim itu Allah bisa murka, dirubah yang tadinya halal jadi haram. Diharamin sama Allah tadinya halal. Yang kedua, sebab mencegah mereka dari jalan kepada Allah, orang disebab dia cegah orang untuk jalan di jalan Allah. Makan riba, ya. Kemudian, ya. Makan harta orang dengan secara batil. Empat nih. Mukliman adza aliman mukliman, yang memedihkan. Jadi memedihkan. Jadi azab yang memedihkan, sakit. Lakinnir rasikhuna ta'ibu sabituna fil ilmi. Lakin akan tapi ar-rasikhuna, orang-orang yang rasikhun, asabituna, yang tetap fil ilmi, dalam ilmunya. Ini orang tetap ilmunya. Ya. Yeah. Orang-orang yang tetap dalam ilmu, minhum, di antara mereka, ya, ini ilmunya tetap, ya, atau juga, ya, tetap ilmunya, sudah mutqin lah, katakanlah, bisa juga gitu. Ya. Ka Abdullah ibn Salamin, seperti Abdullah bin Salam, jadi enggak ragu-ragu orang ini, ilmunya enggak ragu-ragu, yakin, masya Allah, yakin, saya tanggung jawab, masya Allah. Begitu ilmunya. Yakin. Saya tanggung jawab. Masya Allah. Ada dalilnya semua. Kitabnya ada. Masya Allah. Enggak. Gua ragu-ragu dah. Enggak gitu enggak. Wal mu'minuna, dan orang-orang yang beriman. Al muhajiruna wal ansaru. Orang-orang yang ya muhajirin dan ya muhajiruna dan ansar, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, muhajirun dan ansar, orang Mekah dan orang Madinah. Yu'minuna, mereka beriman. Bima, dengan sesuatu, unzila ilaika, yang telah diturunkan kepada engkau. Wa ma unzila min qablika, dan apa yang ya telah diturunkan dari sebelum engkau. Minal kutubi, daripada kitab-kitab, ya, Taurat, Zabur, Injil. Wal muqimina sholata, dan orang-orang yang mendirikan sholat. Nasbun alal madahi wa quri'a birrab'i, itu nasab atas madah dan dibaca dengan ropa. Jadi ada bacanya nasab, ada juga dibaca dengan ropa. Ya, nasbun al-madhi artinya as-salata, dan dibaca dengan ya ropa as-salatu ya. Kalau di sini as-salata ya, di qiraat di sini. Wal mu'minuna wal mu'tuna zakata, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Wal mu'minuna, dan orang-orang yang beriman billahi, dengan Allah, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, ulaika, mereka itu, sanu'tihim, kami akan datangkan kepada mereka, binuni, dengan nun, wal yaa, dan ya, nun, nu'tihim, ya, yu'tihim, sama juga Allah semua, nu, kami, Allah, yu, ya, iya, Allah juga, ajran azima, akan balasan yang besar. Jadi orang-orang yang ilmunya tetap,
orang-orang muhajirin, orang-orang ansor, ya, mereka semua beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan sebelum engkau. Dan orang-orang yang melaksanakan sholat, orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Allah, kami akan berikan mereka, kami akan datangkan mereka, maksudnya beri pahala yang besar. Huwal jannatu, itulah surga. Inna auhayna, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu ilaika kepada engkau, kama auhayna, sebagaimana kami memberikan wahyu ila Nuhin kepada Nabi Nuh, wa nabiyina min ba'di, dan nabi-nabi dari setelahnya, wa kama, dan sebagaimana auhayna, kami berikan wahyu ila Ibrahim kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail dan Ismail, wa Ishaq dan Ishaq ibnihi, anak-anaknya. Wa Ya'qub dan Ya'qub ibni Ishaq, Ishaq anaknya Ishaq, wal Asbat dan Asbat auladin, anak-anaknya, wa Isa dan Isa, wa Ayyub dan Nabi Ayyub, wa Yunus Nabi Yunus, wa Harun dan Harun, wa Sulaiman dan Nabi Sulaiman, wa ataina abahu, dan kami berikan akan bapaknya Daud dan Nabi Daud Zabura. Nih, Nabi Daud, bapaknya Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman itu, ya, beliau punya kerajaan warisan dari bapaknya, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, ya, diwarisin kerajaan oleh bapaknya, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman minta kepada Allah dihadiahin ijabah doa. Di antara permintaannya, Nabi Sulaiman minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kan beliau raja, biar diberi kebijaksanaan sesuai dengan kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Minta. Ini boleh kita tiru ketika kita menjadi pemimpin. Minta sama Allah dikasih ilmu bijaksana. Jadi pemimpin yang bijaksana. Yang kedua, beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kerajaan yang tidak lagi diberi kerajaan seperti beliau. Berarti kerajaannya besar banget. Kerajaannya besar. Kerajaannya besar sekali. Ya. Bagaimana enggak besar, ya? Ya. Kerajaannya bukan manusia doang. Binatang semua, jin tunduk, ya, semuanya sama Nabi Sulaiman. Bahasa jin ngerti, bahasa binatang ngerti. Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman kendati begitu enggak lupa diri. Beliau tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau minta juga sama Allah supaya apa? Supaya pandai bersyukur. Ya. Pandai bersyukur. Ya, beliau minta kepada Allah supaya menjadi orang yang pandai bersyukur. Masya Allah. Coba kita, ya, pernah enggak minta, ya Allah jadikan aku orang yang pandai bersyukur. Nabi Sulaiman minta tuh, ya, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allazi an'amta alayya wa ala walidayya. Minta Nabi Sulaiman.
Wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku biar aku bisa bersyukur terhadap nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku. Minta, kita juga boleh minta. Ya Allah, jadikan aku pandai yang berterima kasih, pandai bersyukur. Kenapa? Karena banyak orang yang enggak pandai bersyukur, terima kasih. Pernah enggak kita ngasih orang, kemudian ketika kita kasih itu orang kurang terima kasih, akhirnya timbul penyesalan. Kalau gua tahu gua kebagi itu aja, gua nyesel kasih dia itu. Jadi kita jangan sampai itu menjadi orang dikaya gituin, orang yang kayak begitu. Jangan sampai. Kalau gua tahu gua kasih dia tuh begini jadinya. Ya pandailah kita berterima kasih. Ya, pandai berterima kasih. Yang bantuin kita, yang beri kita, utama siapa? Orang tua, guru kita. Dan juga yang lainnya yang bantuin kita. Terima kasih. Minimal kita ucapin terima kasih. Makasih. Makasih. Dan kita biar pandai lagi, kalau ada orang terima kasih sama kita, bilangnya biar cakep. Jangan orang terima kasih sama kita, makasih ya. Ya. Cakep gak? Yang cakep gimana? Nah, apa? Sama-sama. Pandai ini. Terima kasih ya, sama-sama. Masya Allah. Yang lebih hebat lagi, saya yang terima kasih. Saya yang terima kasih. Itu ada orang kayak begitu, saya yang terima kasih. Padahal nyumbangnya berapa? 100 juta. Saya yang terima kasih, Masya Allah. Kenapa? Karena Pak Kiai udah nerima sedekah saya, Masya Allah. Angkat tangan kita dah. Angkat tangan kita dah. Masya Allah. Ya. Ini enggak bantu apa-apa ya. Pengen diterima kasih. Ini luar biasa. Kita belajar seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi boleh kita minta. Bukan hanya boleh, bagus. Minta sama Allah supaya menjadi hamba yang pandai berterima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wa ataina abahu Dauda Zabura. Kami berikan bapaknya Nabi Sulaiman, yaitu Nabi Daud, Zabura. Ya. Kitab Zabur. Bil fath'i, dengan fatah. Ismun lil kitabi, nama bagi kitab. Mukta, yang diberikan. Yang didatangkan, yang diberiin. Wabidomi, dan dengan domah. Masdarun, itu masdar. Bimakna mas buran, dengan mana bas buran, ayat maktuban, yang ditulis. Arsalna, dan kami telah utus rusulan, akan rasul-rasul. Qad qasasna yang sungguh telah kami kisahkan mereka, alaika, kepada engkau. Min qablu, dari sebelumnya. Rusulan dan rasul-rasul. Lam naksus, yang kami tidak kisahkan alaika atas engkau. Jadi ada rasul di dalam Al-Quran ini yang Allah ceritakan, ada juga yang Allah enggak ceritakan. Ruwiyat, telah diriwayatkan. Annahu ta'ala, akan bahwasannya Allah ta'ala. Ba'asa sama niyata ala fi nabiyyin. Allah telah mengutus akan 8,000 nabi. Satu riwayat 8,000. Banyak sekali.
8.000, masya Allah. Allah telah mengutus 8.000 nabi. Yang wajib kita kenalkan itu apa? Berapa? 25 ya. Sesungguhnya ada ini satu riwayat mengatakan 8.000. Banyak sekali. Arba'ata alafin min Israila, 4.000 dari Bani Israel. 4.000 orang Israel. Banyak sekali 4.000. Wa arba'at alafin dan 4.000 lagi min sa'irin nasi, dari sekalian manusia, dari mana-mana aja. Ya, dari Arabnya, dari mana ya? Ya, Arab nabi ya. Kalau Indonesia enggak ya. Banyak di Indonesia ngaku-ngaku nabi banyak. Ya, ada pernah orang ngaku nabi namanya Tukimin. Nabi namanya Tukimin. Banyak sekali di Indonesia ini menjamur ngaku jadi nabi. Nauzubillah. Memang banyak sekali orang yang dapat sesuatu di Indonesia itu, banyak sekali. Ini kalau enggak kuat bisa jebol. Maka dia harus punya seorang guru pembimbing. Kalau dia enggak punya seorang guru, dia mendapati pengalaman ruhani, nanti jebol, khawatir. Seperti Musaddiq itu kan, dia punya pengalaman ruhani, jebol. Iya. Siapa? Lia Eden juga dia punya pengalaman rohani, karena enggak ada gurunya yang dapat membimbing dia ke jalan yang benar, jebol juga. Jadi hati-hati. Kita harus punya seorang guru yang akan membimbing kita. Saya ada murid begitu, dia dapat juga ini. Dia selalu nanya, gimana guru kalau begini? Ya, enggak apa-apa. Kalau begini enggak apa-apa. Kalau begini. Iya. Masya Allah, luar biasa. Dia minta sama Allah, ya Allah, aku zikir la ilaha illallah, taikan aku ke langit yang tujuh, ya Allah. Naik benar. Dia ngeri halnya. Ya Allah. Aku takut ya Allah, turun lagi. Aku pengen bumi ke bawah, yang bumi aja paling bawah. Pengen tahu bumi, diturun lagi ke bumi. Jangan. Subhanallah. Ada begitu orang. Kalau Allah pengen kasih, bisa aja begitu. Tapi hendaknya ini orang punya guru. Alhamdulillah, ya Allah kasih. Dia selalu minta bimbingan. Pada apa-apa ngobrol lagi. Emang begitu, seorang murid mesti begitu sama gurunya. Mengadukan hal rohani biar jangan sampai salah. Qalahu syekhu fi surati ghafirin, telah mengatakan akan dia oleh syekh, ya, syekh ini gurunya. Gurunya Imam Suyuti. Siapa? Imam Jaluddin Al-Mahalli. Yang paruh terakhir karangannya. Pernah udah saya ceritakan di awal ngaji tafsir kita. Gurunya ngarang dari tengah, coba pikirin. Imam Jalaluddin ngarangnya dari tengah, Ustaz. Imam Jalaluddin Al-Mahalli, gurunya Imam Suyuti, ngarangnya dari tengah. Coba bayangin. Kok dari tengah? Aneh-aneh aja. Apa maksudnya? Di mana-mana orang kalau ngarang dari mana? Awal.
Ini berarti beliau sudah mukasyafah. Nanti kalau meninggal itu diterusin sama muridnya. Jadi beliau kepengen kitabnya diterusin sama muridnya. Kenapa? Karena gurunya udah ngelihat muridnya ada nur yang hebat Allah berikan kepadanya. Masya Allah. Jadi bergabung dua nur di sini. Dua kemuliaan, Imam Jalaluddin Al-Mahli, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Terbentuklah kita kenal nih namanya tafsir jalan lain. Siapa yang enggak kenal tafsir jalan lain? Bukan mufassir yang enggak kenal. Seluruh dunia kenal tafsir jalan lain. Walaupun ada orang Wahabi yang mengkritik, tapi tetap tafsir jalan lain berkibar. Subhanallah. Guru, dua keridoan berkumpul. Keridoan guru kepada muridnya, ya, ridonya murid kepada gurunya. Dua keridoan. Subhanallah. Dua tenaga ini keluar. Iya. Dua energi keluar, Masya Allah. Bergabung kuat. Makanya kalau ngaji tafsir jalan lain tuh enak aja hawanya. Kenapa ya? Ini pengarangnya yang hebat. Kalau saya mah cuma baca doang, cuma jelasin doang. Saya juga dari guru saya. Saya mah enggak ada apa-apanya ya. Dari guru dan beliau pengarangnya. Masya Allah. Masya Allah. Hebat sekali ini. Antara murid dengan guru. Nah, kita cari ridho guru. Cari ridho guru. Seperti ini Imam Suyuti. Subhanallah. Suatu kebahagiaan bisa ya, nerusin punya guru. Seneng kalau guru tulisannya diterusin, tulisannya dibantuin, tuh seneng guru itu. Guru seneng banget, senengnya banget. Tulisannya dibantuin. Masya Allah. Makanya ini kitabnya berkah ini. Sepanjang masa sampai hari kiamat insya Allah. Coba pesantren mana yang kagak ada kurikulumnya tafsir jalan lain? Semuanya. Subhanallah. Kita wajib mengakui setiap orang yang mulia. Jangan sampai kita enggak ngakuin. Kita wajib ngakuin. Di antara tanda orang mulia adalah mengakui akan kemuliaan orang lain. Nah itu. Di antara tanda orang mulia adalah mengakui kemuliaan orang lain. Kalau ada orang enggak ngakuin akan kemuliaan orang lain, padahal orang lain itu mulia, tanda dia itu enggak mulia. Boleh jadi apa yang diberikan kepadanya adalah istidraj. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min dzalik. Kita punya teman mulia, kita akui teman kita mulia. Jangan kita hasadan sama dia. Jangan. Kalau dia lebih pandai, lebih bagus, kita bisa belajar. Paling kagak bertanya. Sama teman kan kadang begitu. Iya, kesel, sebel. Jangan. Kita bertanya. Ambil manfaatnya. Atau juga ada ulama yang selevel kita, jangan kita benci. Berbeda boleh, tapi benci jangan.
Berbeda boleh, benci jangan. Ya, seperti imam yang empat kan berbeda, tapi enggak saling benci. Walaupun muridnya ada yang kontak juga. Ya, seperti muridnya Imam Abu Hanifah, ya, sampai Imam Syafi'i dikritik, dibikin satu kitab. Masya Allah. Tapi imamnya enggak. Ya. Ya. Ya memang enggak ketemu Imam Syafi'i sama Imam Abu Hanifah ya. Jadi ya. Beliau meninggal, Imam Syafi'i lahir. Wa kallamallahu Musa bila wasitatin, dan Allah Ta'ala berbicara kepada Nabi Musa dengan tanpa perantara, bila wasitatin, takliman, ya benar-benar berbicara. Ya. Jadi ya, Allah hilangkan hijab, lalu Nabi Sulaiman dapat mendengar kalam Allah. Allah hilangin hijabnya, Allah buka hijabnya, lalu Nabi ya, Nabi Musa dapat mendengar kalam Allah. Bukan Allah diam kemudian ngomong, bukan begitu. Allah diam lalu ngomong, bukan begitu. Itu mabahru. Diam ngomong itu sifat kita. Allah berkata-kata dari dulu sampai sekarang terus. Jadi bagaimana tuh Nabi Musa ngomong sama Allah, dia angkat hijabnya lalu dapat dengar. Bila wasitotin, tanpa ada perantara. Wa kallamallahu Musa taklima. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bissawab.